Halo guys, kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini, saya akan berbagi salah satu alat yang bisa teman-teman gunakan juga. Karena alat ini sangat-sangat familiar ya, dimanapun. Baik, ini adalah alat dari Infrared Digital Thermometer. Seperti ini ya teman-teman. Baik, untuk tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Seperti ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like-nya. Terima kasih. Mari kita buka bagaimana untuk alat ini. Oke, seperti ini. Baik. Nah, oke. Ini adalah alat untuk mengukur suhu tubuh melalui tembak gitu ya. Sangat mudah sekali, seperti ini. Cetis, cetis, cetis gitu ya. Ini langsung muncul. Langsung muncul, kelihatan teman-teman. Langsung muncul nomornya. Ini cuma gini aja ya. Ini untuk plastiknya dan juga ini kardusnya, ini alatnya. Dan kemudian bagaimana untuk caranya untuk mengaktifkan dari alat ini. Alat ini sangat mudah sekali karena ini menggunakan baterai 9 volt yang kotak gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Baterainya baterai khusus, bukan baterai yang bulat-bulat gitu, enggak. Ini pakai baterai yang kotak. Itu tinggal tancap aja, terus masukin. Udah selesai. Gitu aja. Oke, cetek. Dan ini langsung murup. Untuk mematikan ini otomatis, terus kemudian untuk menghidupkan ini sebelah sini ya, teman-teman. Baik, begitulah untuk sharing hari ini untuk alat infrared digital thermometer. Coba saya ukur ini berapa ya suhu. Oke, kelihatan? Nah, oke. 36,2 itu masih normal ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like-nya. Terima kasih. Ini adalah infrared digital thermometer serbaguna khususnya dalam hal pengukur suhu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan terima kasih.